Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin wa tanbihan lil ghafilin wa'tibaran lil muqinin wa'adaban lil kafirin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa nassalihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al qabru rawdatun miryadil jannah aw miryadil jannah aw hufratun min hufaril niran. Sadaqallahu al azim wa sadaqa rasuluhu al karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Amma ba'd. Al-Mukarramun, Sanabda dan Nidani Ustadz yang hormati, muliakan para penggelincir, baik penggelincir masyarakat, penggelincir agama maupun penggelincir adat, keluarga besar dari almarhumah Ina Suryani Suryaningsih, samangkin itu masih dalam suasana berduka. Saat yang hormati muliakan hadirin hadirah salamian jamaah peserta ataupun takziah rahimakumullah, ngiring sarang bersyukur li Allah Ta'ala sajelo atau malam niki tiang pelungguh masih tican hirup dalam keadaan sehat walafiat, tican dendah nikmat sangat belik nikmat iman Islam tauhid makrifat, dicat nikmat kesempatan untuk ngiring jangok, ngiring bertakziah hibur keluarga saat kebili ninggal dunia. Mudah-mudahan pengingat niki ternyata jadi amal ibadah masing-masing. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam tiba Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niki jadi tawasul tiang pelilih menuju syafaatul kubroh desida Nabi Rakyat di luar kiamat. Mudah-mudahan diberi uktisan mau syafaat beliau erat dan juluk kiamat. Amin. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inama ibu bapak, hari kakak, sanak, senamian saya hormati muliakan. Jadi suai marak hajat di keluarga malam niki ya tengiling lanjutan takziah sa mun batasi sampai jelo atau malam kesiwa. Sa memang tradisi lek yang pelungguh di menu haran malam kesiwa mu niki entah julu karena di narak si tak jamin temu. Lamun secara hukum Islamnya takziah niki nenten boleh batas sampai pirang-pirang. Piran tergiling sempat, cuma tu paling sunat je. Selama ukuran paling sunat telu jeluh oleh mulai musibah sampai telu malam. Terus secara dur jelo malam, tengiring lai, tengiring hibur sambil desak gadingan jauh angin sangu atau makanan sawah siap saji, sawah siap terdahar. Atau minum-minuman siap tinap iyan dan sunnah laik hukum Islam. Sambil tetowo keluarga sandek berangan bekelor bagus faro ya bagusan pengelor ni ya kembek lantaran dia tak susah lah lagu meniki ke ruang dasar sunnah julu. Terus takziah niki senamian hukum adalah sunat mu'akkad. Luwe sumber hadis Nabi. Man azza musaban falahu ajru mislih.
Saya datengin keluarga nak sama musibah untuk niat hiburangan dan falahu ajru mislih pada upa oleh Allah Ta'ala ujrah besara besita pahala oleh Allah Ta'ala pira jak mau en pahala dengan sak tebilin mati menikin dah mau tita sak datang bertakziah anuk modoh pemetak langan takziah lagu jeneng begak coba. Apalagi ini ya, malam kenyewa, dengah hati arah pengajian. Ini bisa usur dulu. Bahasa jamaah bini en usur. Dia kemau dulu. Kebetulan bayi neto ini inak merah-merah menuh. Arah asa kenyak kelu begliwa semaling manuk dulu nane. Arah asa open senuh, dia arah tunggu. Siu macam alasan, si belik pahala. Saran bertakziah. Lagu lamun dek narak cerita kabar tuan guru ustaz ya hadir rauja boleh dek tahu dek perita lema ita mati dek zikiran temen lagu bapa narak cerita ya selaku dek kena usur ande dek usur tu luah jebak tahu pokok zat tahu dek ngeles buat seluian beluan sedan hadis tuan guru muntak berterus dek jelas betul aku ni kena batu tak deket meling belik kati. Nah, sehingga isi belik maka mu apa ujian pun belik. Nah, lek driki gedung tiang sa perintah baru untuk menyampaikan pengajian umum jadi nenten takziah doa. Setengah turin pelungguh dalam kesempatan sak semendak niki, tengah demen tanggah niki tang pamit tanti tangane. Tiang dengan nyunatan mu ini ne tapi dato angka nak segede mu apa ni tapi dato dengan bersunat yang benuk agak susah ta apa tu ni lagu ya. Namu kesempatan ni kita ngaturin pelungu ada yang lebih jelas tentang takziah. Takziah ni kita paling sunat jak sedek man terjauh jok kubur ya tu paling sunat tu lek gedeng atau lek masjid sedek man terjauh jok to kubur atau makbarah. To tak pidato ustaz, kiai, kadus, RT bahwa hibur keluarga sak tebilin berembe cerita hibur ucapan-ucapan yang menghibur silat sida sabar, silat sida tambah tiang peluguh jua milik Allah ndek narak lintak pada tulang nia bejulu nia lebih tekangan si Allah Ta'ala ita sak murian mungkin luk-luk dosa dato kemungkinan saat kedua sang amal terjaga masih sekedik. Ni aja wah luwek nyandang menurut Allah yang pun berjulukah bahasan. Sambil satu nasang eh. Ampun maaf reda lek keluarga satu laik mukim. Nikit om paling sunat. Ya mula kuah di sahabat laik. Lagu sekali waktu je Rasulullah SAW bertakziah lek atas pekuburan. Ia jadi dalil kanggo nendak. Solah nendah lamun bertakziah lek atas pekuburan marak sekadi sak termargiang makin niki. Saya ingat nyepi jadi dalil. Rasulullah SAW demi nara bertakziah selalu ngadek atau menjejek nganjem cara bahasa yang pelungguh. Dan Rasulullah selalu mengucapkan istaghfiru li akhikum. Pada tunasan yang pun semetone seni. Semeton pada barengin ama, semeton saudara sekandung ataupun semeton pada bareng seiman, pada enten beragama Islam, semeton kuni terjadi seagama. Tunasan yang pun semetone seni. Kembe lantaran sak paling berat beban manusia roh sak ninggal dunia adalah dosa. Nenten beban keluarga. Ndek napa keluarga sak ndek manulek lek beoteh ndek jadi beban. Sak jadi beban paling belik adalah dosa. Sementara engkah entau ya tunasan ndek ampun. Mu dosa nikilah menjadi penghalang satu-satunya bertemu dengan Allah. Ia ji penghalang sekek-sekek sak ya jari penghambat kenikmatan kubur sak manik Nabi. Kubur senur rahatan lil mukminin. Ia paling nyaman, nyenyak, indah istirahat dengan mukmin. Kubur tak paling maindah. Dek dah saya dua jelas. No.
mun Nabi kena meniki harus disadu apan paling nyaman lek drikir roh. Karena tiang pelinggih kan terdiri dari tiga. Pertama, ara ansa diri-diri artinya tiang pelungguh ara ansa untuk diri, antak untuk Allah, ara untuk ulat. Bahasa Nabi, sauntuk ita amal, sauntuk Allah roh, untuk ulat ja awak. Namu lek tiang pelungguh sa asli adalah roh te. Berarti awak niki ja untuk ulat lidu di waktu rob dimin wahbih tekakan si ulat waktu rob lalu dia menjadi tanah lagi. Ulat sa ngakar zinu endah milun dari tanah bis selesai. Nah sairu berarti roh. Nah roh niki atau ya, paling nyaman adalah lek dalam kubur. Saya ngak apa sawan gawe isi awak waktu sak sodok roh senulih awak kita niki tu tu datang kita pun dan tidak sak nyelepo oleh one berlosor oleh one niki pun berduin ujroh pahala sak ya diterima oleh mak suhan sak ninggal dunia enten pelinggi sak batu tulung ulek jelo kematik sampai jelo sak wibi sak one enten arak sak urap serbuk ruan. Kalau saya serbuk ini angan nyapa. Nuk ya dang jamban bilang sementara piring berisi ya jamban. Ya ampun dek nara angan nyapa unin dukang serbuk lah pun nuk mut kumpulan sekarang sepemoja. Ini nih dek kenterap doang. Lagu senun berdoa nuk paling Allah saya ngak. Ya ampun berasa terbantu keluarga sa naik musibah. Pokoknya sesuatu sa pinak manusia senang manik Allah Ta'ala. Fihi ujratun hasanah tuntuk kebagusan sak sangat belik pokombe pun senang batur ya kesenangan sak sangat belik niki nah iya tahun datang lah wuhan yang beluguh ninggal dunia ya tahun paling mai engkah sembahyang, engkah puasa engkah dengah-dengan menu meni engkah dengan napi-napi pokon enak tenang lidrika ya ampun seorang sahabat Rasulullah SAW berpasangan dengan Abu Darda, beliau jak mulen demen mati. Sak mun paling demen jak telu, mati, sakit, miskin. Sehingga sahabat sak lain jak nok beda tia jak bahasa. Ita masih pilih panjang umurnya jak milen mati. Coba tunasin apa jak kenal. Tertunasin beliau, wahai Abu Darda, kembang pok pelinggih dia kayu lalu ninggal dunia. Lasingan jak bahasa. Mun teninggal senu langsung terbedait ke kekasih. Kekasih di atas kekasih itu Allah. Mun berayaan paling indah semendak. Ngonek kali ngonek berkurang cinta. Ya kan saat berayaan cinta terbelik. Demen waharan betian kurangin cinta. Kembik makak meren. Olo olo si tele. Jadi ini yang saat milih berkenyak-kenyak. Milih tuan berkurang. Lagu lamun Allah subhanahu wa ta'ala. Basan Abu Darda je. Itulah kenikmatan yang sejati. Jadi, nikda ini berdait kanca Allah mut nikmati. Sangka melet ke kuja mati bahasa. Tiang peluguh kembali ampun nikman melet mati. Karena nikman sak cinta belik lalu oleh Allah. Padahal niki harus dipupuk. Cinta kepada Allah niki harus dipupuk. Karena Allah bermanik, saya tentu milih berdait kanca aku. Aku lebih cinta berdait kanca dia. Lagu saya tidak milih berani kaca aku. Lagu 10,000 kali itu benci. Artinya, saya senang tiuran mati. Manik Allah, aku senang kaya sambut nyawa. Lagu saya beruah ipuh, takut, bahkan benci kepada kematian. Aku pun 1,000 kali itu benci. Koyok niya, manik Allah. Angkat lemun tiur mati, perlu yang paling senang sebenarnya. Kebaik, karena inilah salah satu penyebab satu-satunya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala cuma dendek tunas mati doang. Mun ti orang mati harus senang. Lagu yakin dan halik bawa bini ni kini harap senang. Ruan takut doang. Kembe napa dia takut kira-kira si di separa dunia ni ya tok balin selapuk-lapuk. Keindahan ni ya, kesenangan ya hidap napa tipuh sudah bilin. Kenapa sudah ada cinta kepada dunia walaupun sekedik. Nah perlu yang perlu merubah bunda yahanda dari kakak senamian berbicara dengan hati ini mencintai Allah subhanahu wa ta'ala
Dia nini cinta jak Allah. Coba de boyak bega aja de pikir. 300 cobaan. Ndek bau dalam setengah jam 300 kurang lebih lah sekitar 15 menit. De cobaan zikir luian. Zikir napi-napi tu demen la ilaha illallah. Ngonek-ngonek ja ya sida cinta jak Allah. Atau napi misal pelinggih de coba salainan langan sida boyak. Doa. Doa suai marak sa Malaikat Jibril temanikan parkin Nabi Muhammad lae jauh sebuah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Parak-parak Malaikat Jibril ka arah Rasulullah SAW Nabi bemanik nunas napiara wahai rafiki wahai kasihku matur salam Allah taala sareng pelungguh. Tiang temanikan untuk menyampaikan wahyu dengan sebuah doa nunas bahasa Nabi Muhammad SAW. Lalu Malaikat Jibril membacakan doa dalam hadis Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala tuballighuni ila hubbika. Allahumma inni ya Allah setui kajin-kajin niki as'aluka nunas jok pulunggu hubbaka mencintaimu. Wahubbaman yuhibbuka dait cinta ojok dengan sak cinta ojok pulungguh. Daican gak maatin kajiniki cinta ojok pulungguh ya Allah. Dait dakican gak maatin kajiniki cinta ojok senuga sak cinta ojok pulungguh. Wal amala tuballighuni ila hubbika. Dait kajituna seke gak ma pegawian. Napi pun pegawian sak bau sampai yang kaji kepada cinta pulungguh. Aneh murunu be ucapan bahasa Nabi insyaallah lama kelamaan ya cinta jawab Allah mun tiur mate Tuhan subhanahu wa jongkor sangka ngemus mun sida doa ya Allah Allahumma tawil umurana panjangan umur kaji selapun wajib ndek milih berdoa Tuhan subhanahu seneng tentedor aneh mun ti Allah ican ke rumah te ja amin hebat Tuhan subhanahu sangka nuanen lah lo. Masalahpun dengan bingung dan subhan senang. Haji subhan tak usah beli tanah di madrasah ni. Tentu-tentu melihat mati. Lagu ini yang melihat mati mau sambil kajuman atau bikas. Males. Melihat mati sak tule-tule. Melihat mati ni demi kulit sembahyang ni. Melihat lok mati demi kulit sembahyang. Ternyata sampai terakhir tu sungki si anang sungki wah meni uzur ndek sungki kemudang sak mate bar demen kulit sembahyang mutetu demen ulik sembahyang subuh ane jak kemate tati ni mutetu subhanallah lah hebat tu subhan dek man bo tur si pak RT ni ke komen open dek man bih tujuan ni masalah izin seno mau pindah ke jaga batin ni tuan subhan luar biasa panggil tiang pulungguh harus marak ni kita harus sebenarnya. Nah, itu sebabnya lah tiang pelungguh tersuruh diziarah kubur si Rasulullah SAW. Dulunya ini nahaitu laik tetun ko larang muziarah kubur. Tetapi al'an fazuruni lamun nane jakwah kuat iman yang manik Rasulullah pada ziarah kubur. Ada sak kembali tazakkuril maut. Ada sak pada kereng ingat mati. Kembali lantaran mun kereng ingat mati jak hubbud dunia senu yang telang begenti si hubbullah aneh cinta dunia pasti telang yang tergenti si cinta Allah dicoba yang kedua lamun tetu mun girang kereng inget mate Malik Rasulullah yang telang sataran naran tulul amal sak belo lalu angen-angen cita-cita rencana lemak mun hajari balen pihak jending lemun hajending terus siapa pawon ni kerisa pemaju yang jaga pak oh mundur be aneh ada nyambung ke jauh WC terus menu tu penyengker dia penyengker pihak kolam pak tu pokok ni itu tuan dia nak kolam pak lemak tidak beruga teruskan atas ni manuk tay manuk tu sojok empat empat wah belik tu si telin belai ni malik pokok nundik ni ni tu tu judul-judul niki adalah penyebabnya satu kurang ingat mati. Lagu lamun ingat mati itulah yang mematahkan cinta dunia. Yang kedua itu yang mematahkan manusia tidak terlalu panjang angan-angan. Ada uli sak lemak-lemak pikiran.
Kemudian kalau dunia demen waharan arak luan sabu ait kemudian utang selesai menu nek luah sak tok tok lok kemilik ni dah. Dia akan menerimanya bahkan ngenguh angan berbintan ada yang sak tekangan si Allah Subhanahu wa taala sambil membenahi diri. Lamun cinta dunia yang dibenahi adalah napi awak penampilan kemudian napi gedeng senuk nu nu niki tok terupa. Uhana sak jari balai senutun keramik di mai ruan keramik munya dipah dipah berplastik apa menu permadani datang permadani di mai permadani doang harus malik di mbau di lesa lesa plastik harus sak nu satu mall senut terus terus wasilah dari tutup niki ya lagu lamun tiang pelingi mencintai Allah benahi nengkei apa sak kurang lek ni ya berembin dan cinta Allah datang zikir ke sekedi lui an mikir si zikir pikiran kejak ya Allah selaput pikiran sementara zikir kejak sangka sak sekedi lalu selung-lung merunidik kan dan menang amal kejak tertulu eh pegawaian kesibukan kejak luar biasa lagu amal kesenuh sangka sekedi ini mana solat perduhmu cukup tentuk si sunat kabilah ba'diyah. Dek nuah pikiran berembin tenting ketang adik mau berjamaah. Dek nuah pikiran berembin tenting ketang adik mau gamak tokon baca Quran manan selembar. Dek nuah jauh betul. Kenapa? Karena kecintaan kepada Allah bau dematur kerana kurang. Nah, hadirin senamian, hadir rahu yang belum makin niki, ia hikmah leita berembin ten hadiran leatin dan dek nsak mudahan bau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih. Eh, mudah tawa endah mesti dan cinta jawab Allah susah ada. Wah tawa apa derawat tawa lalu derawat sangke dua hendak ini. Kenggak nampak na ini kencang lah mesti dari kah. Sila baik. Ya sila keluar balu wah hendak ada bau. Lekat. Sila baik. Araan berembe benahi wasila atin ni berembe dan cinta jawab Allah. Ketika ajal sudah datang Allah ngemus tampi kerawan pelunggu. Dalam sebuah hadis, Allah mengutus banyak malaikat dari langit sambil membawa bokos dari sutra, dari nur. Lalu roh sak sugu lek tampulunggu tekapani si nur sak baru dibawa oleh malaikat, tersambut si malaikat sak to laik langit. Ia roh sak wah mati, ia roh nian, ia wah. Lalu dibawa ke aras Allah Subhanahu wa taala. Tersodok untuk lek kemanukan terus ngindang kemanukan senu lalu roh itu menyaksikan bagaimana indahnya pemandangan searak tu lek napi lek halaman aras Allah taala niki sampai nerak jelo kiamat ini bendek senang aroh marak ibarat mat tiram mati niki bahasa nabi marak ibarat mensare. Jadi tiang pelungguh desak mensari niki kan terdait si ipi. Ipi niki arah solah arah lengek. Lagu lamun mimpi indah sila berbeke nikmat. Dakak sida setahun wayanaran ya mensare-sare di ini lah. Nikmat terus besila. Berdait dekanca beraya desak lain non. Terus apa terus terjauh sida jok mall tu selaku izin mall bih deborong lantung pelayan misal. Ya inhalallah berkatnya milik sugih lah terus wah tu detak kapal jok to Mekah ulik jok Mekah langsung mana misal ke 10 tahun detir marak niki wajib sudah nikmat coba pelinggih di dalam tempo sejam mesti dah impi terpalik si tu selak menu raluk kebenyang dedek dini doang wah dia terukap doang si tu selak sedia kira-kira sanggup sudah sejam mimpi. Dengan sejam lima menit doang selung-lung subuh nusang dan ni kedidik apa ya apa masih nak kembali ke apa sangka aku ni apa sangka tu saya lah emben darah astaga maya tiang dulu nyumbin sebotol tu saya lah untungnya saya rudu tu pun ni emben tu saya lah kita masih ya kalau ngupi-ngupi aduh endiram coba sila pada lima menit usang subuh takut sungguh bahkan dek nini tiram malik si bayangan yang seneng begitulah tidur matinya orang yang tidak baik yang potang matur berbicara makin hias yangan tadi saya coba
mulai jatuh cinta kepada Allah. Sak baru enuk bahasa Nabi dendek lupa, walaupun sekali setelah salat maghrib, sekali setelah salat subuh, Allah akan mengirimkan cintanya kepada hati tiang pelugu. Mudah cinta jawab Allah. Ngemus doang ngirup. Solah pandai tak tengemus. Lengek pandai tengemus. Batin temaku ngemus. Rugin pun tak tengemus. Dek narak. Sak perlu bangga-bangga. Saya enggak selapu senum berdasarkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh ya desa melihat lalu. Okey. Mudah-mudahan berkah si desa rauh hati semakin dikit. Nontok kayo le lu marendah keprihatan muka jauh jare nontok jauh an nontok si rekot subhanallah inallah mudah-mudahan tepticam cinta Allah taala. Nah, kembali hadirin makumullah, hukum daripada takziah sunat. Takziah niki tong paling abdon baru sedek man sak tegadingan tipe kubur. Lagu ndek masalah walaupun sak tu atas kubur, lagu mun atas kubur ya sunat adek tenganjang. Karena yang dan margian si Rasulullah SAW sambil telunas istaghfiru lahikum, sambil tunas keluarga saat datang nu sila tengiring tunasang yang pun maaf keluarga seni kembek lantaran senamian ampuk sak pertama tunasang yang maaf karena setan senu manik Nabi munin fa inna iblis alaihi laknatullahi kolak. Lantaran iblis senumuni halak tunas bil maasi wazunub bil zunub wal maasi, aku runtuhan sedak nasib manusia engkah menjadi mai nasib manusia nun a dua bil zunub wal maasi, dosa dari maksiat cukup lah dakam berembir rajin ibadah dakam berembir menumpuk kebagusan lagu lamun dosa dari maksiat tetap gawe manusia halak tu runtuh ibarat balai lebur nikmat kesenangan keselamatan sak wah tak lek julun penentang gugur gara-gara dosa dit maksiat wahalak wahalak tani lagu lamun aku ja mun pada runtuhan si bila ilah illallah wal istighfar isi kalimat la ilaha illallah dan istighfar lagu lamun aku ja lacur ndak rak kenang kejari iblis unin ni isi manusia dua masih si produk aku yaitu zikir la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar kembek lantaran da arak kena dosa belik lamun beristighfar bermbek belik dosa pada datang penok langit dai bumi manik Allah lagu beristighfar taubat narak makna dosa nu gugur selapun ismain kena nu setan narak kenan kaku dak ambelik dosa si goda asalkan manusia nu kerang ucap la ilaha illallah dan istighfar maka ya seno hampun sebahagian ya jenazah niki kan ya intiring la ilaha illallah terus astagfirullahalazim memang arak kaitan ke jahadi sabar. Lagu andi tak pau sekul huwallahat masih sholah. Tak pau sholawal sholah. Saat penting kan arak tengiring baca. Takziah. Kemudian takziah ni kindik napa pada Islam doang. Unin hukum kanggo nendah. Sunat nendah jok pada dengan kafir. Tetapi sak haram ja. Tentu nasa ngampun dengan kafir no. Arak kita tanggat dengan kafir. Tebilin mati sunat takziah ini. Berbentan dengan sak denik susah lalu. Cuma sak haram ja. Sampunan sida tunasang ampun jenazah dengan kafir nuja haram ulil hukum. Takziah jamaah bini laki ucapan ada dua kalimah sebahagian redaksi telu cukup de bahasa kena Nabi. Waktu desak de bedait niki cukup sida baca a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Dah kak sida dek ketahun kena sambil sida gabung kak semetun a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum silak semetun ekebilin wah iya sak mula sunat lagu ni embeja anu ari ketin ulin lu dalam balin tak nangis melihat lu kebedaid ulin dengan nangis maling menangis eh. Gua apa ya? Kaya hari nadi musai baju semalam. Kali masa. Enton dah iya dan tak sih hati ajak dendek dapat tak sih. Nuja empat datang susah malik. A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayitikum. Enggak nah bahasa anda. Iya saat tahdian si Allah. Umar kesenuh bahasa Nabi langsung lemak terpasangan si malaikat. Hulalil
karamah, perhiasan sangat indah erat demen sugur le kubur masa Nabi dengan sak cekat bertakziah sampin beridap merasa terhibur au semetu tertua kumbe kelai ade menoni sayan gawa ape bih nangis des nane musaiba itu eno ngak ngendeng ngunin ben eno ngak ben ngendeng aran arak semaman sida eno ngak dengan ngendeng eh lagu dendek di dulu-dulu sak menun dek itu tidur itu nggih no jamaah. Nah terus selanjutnya belangar. Belangar niki adat atau ibadah? Ibadah. Dalil Nabi, Nabi bemanik waktu sak ninggal dunia Ja'far bin Abi Thalib, isna'u li ali Ja'far ta'aman masa Nabi. Sahabat kenina mama pina enggak mak keluarga Abu Ja'far seni ento aman makanan sak wah siap saji sak butuh keluar. Kembek lantaran niat kenyekan hadapi musibah. Ya dasar yang belum belangar sunat denek deparan tradisi. Denek deparan dengan beli belangar banjar senu istilah lagu memang ibadah. Lagu sangka makin beras isi sekali lagi temalikan si Rasulullah sawa siap saji. Cuma beda bentuk doang tapi esensi muatannya kan pada. Untuk apa membantu sedikit ya ruan Nabi. Ruan musibah beban keluarga niki. Ketipang, ketinggal, misal makin ya selapuk sida gading Nabi, sawah nasi seponjol-seponjol, mubazir, silap baik. Isep cemohan, senohan, dia cara bahasa cemoh lagu. Cemohan, tapi juang beras gula. Belon tekawih, meniki-niki, luar biasa. Sak jari masalah, dengan sak mau musibah, payan satu teh. Ndek napa bid'ah nungunin dengan. Nah, hadirlah makmullah. Melil luasa lain pelinggih dah. Nabi kaji tentang sabaru. Nikiran bentuk terima kasih. Keluarga sak terbantu, bentuk terima kasihnya Nabi. Mun priapang, mun bentuk terima kasih. Itupun Nabi senamian hukum sunnah lamun niat sedekah. Kecuali lamun paksa sampin berdua beban sandek nak mampu sauran ujak haram. Karena memang dasar dengan sak mau musibah ndek kanggo meriap sak mula dasar. Sak kanggo meriap dengan sak ndek mau musibah. Angka mun arat ngumpuk-ngumpuk api menunjak haram dasarnya. Kembek karena beruan cemoh mau musibah. Nomor kedua, perombok beban malik lek ni ambil tebilin mati malik ni beban ini di. Tetapi ahlus sunnah wal jamaah jak pilih jalan tengah. Berbicara niat yang bahwa selaman mampu di selaman tidak jadi beban keluarga senu tidak masalah apalagi diniatkan menjadi sedekah bagi almarhum almarhumah kedua ya rangan ucapan terima kasih dan saat itu terbantu saya nggak muntuk doa mandi an ngongkos bokos ngongkos goyo malik kali kubur lagu lek yang pelugu jat oh gratis pokok temomo terus terumuk rasan si pemulu kiai para pemuda macam saklit lau lumbar bebarak macam. Nah, ida sak jadi pen musibah tanda terima kasih mun priapang mana-mana kandok-kandok dun manis. Untuk malik isi niatan almarhum almarhumah ya jadi sodak dek kebe. Iki ada mantepan. Ketelu berbe masalah anda desak bekelambi birang ni tuan demin jelo matin selapu kelambi birang pekaca mata birang sandal birang jilbab birang selapu berbe hukum luwe anu sandek manwikan walaupun tetap kelambi birang dia nek tersinggung pelinggih dan kebetulan lagu sebab birang berbe hukum niki hukum kelambi birang anu mobah tidak ada sunnah. Dendek de manahan kena sunnah la musibah serba birang. Embe tok sida ngembun hukum. Ndek narak sunnah sekedik-kedik. Embe belangan sida bayi tang wa de boya hukum oleh awal sampai akhir. Ndek narak hukum sunnah dengan datang bertakziah kawih kelambi birang lagu ndek masalah. Tidak menjadi dosa. Ande tidak birang. Ndek jadi dosa lagu maksud ya. Dendek sedek kayunan enten sunat ya. Sak sunat tidak tetap manik Rasulullah sallam ilbesu min siyabikumul bayad fa inna khaira siyabikumul bayad
kawih kelambi putih, kawih kereng putih, kembik lantaran sak paling solah kelambi ne manik Rasulullah adalah kelambi putih. Berarti umum menapi-napi tetap putih paling sunnah. Ndakan dengan mau musibah. Lagu ande narak kelambi biru, ande masalah cuma ande mencari sunnah. Ngenu separuh nu ini teparan jadi sunnah. Lantung-lantung anu kanak-kanak kode maya nu angke birang kacamata birang linggih lebih baun kacamata birang lagu aden belian kacamata si penentang deh. Ini sebalah nu nyontok kacamata birang barang ke sunat di narak sunat cuma tidak haram nunas jelas lagi ada enggak pasti sida anu mana deh si sida margiane dene sida ya si sida nangis mundengan ya penyambirang nalekan beli aran berarti delek mako segera delek bani beli agamis birang apa sak mati apa si kelalu langar dengan luian beras bayang kada susah dak ang kelabi makruan pelangi ne bekade lagu beras bega adit gini nggih ngene jamaah bini ada yang kayu nah ada yang alasan sida nagih laude selaki anda nggih ngene. Nah putih doang, kembek lantaran pakaian putih lebih mengingatkan kepada kematian. Ya baik, dit mai anidap tentu idap sak putih dia. Nggih. Nah, terus sak jadi masalah nomor selanjutnya sedek man tengiring bertakziah julu niki. Nu belo ja niki ustaz ampura dak sak telatan tu nggih. Lah selo. Masih juga masalah sunat tetap bicara tu. Mun syarat jamaah bini kan jadi tu. Ya untuk maik dengan munsunat harus ada jamaah bini nih Pak RT. Mun jamaah laki doang saya itu tak nyurah bareng. Nah, tapi ada nanti berbe masalah sak monggo kareng. Sak monggo itu apakah sunat zikir atau selawat endah atau dang baru dasarnya tidak sunat. Unin hukum dasar lek dalam hadisnya seluruh dengan sak monggo dengan sak bokoh macam uskutu. Sak paling sunat ja teduh. Teduk wah. Lek jelo senu sak monggo teduk sak kali kubur pan teduk lah. Niki dasar hukum. Lagu lek tiang pelunggu. Lamun dek pada teduk selapu kata. Mun bau si teduk selapu sila baik. Lagu dek tini wah la ita ya. Mun dek ini terawas lain. Ya pun hukum dalam ilmu fikih mengatakan bahwa ketimbang momot ketimbang tek teduk bare hal sak ndek-ndek ya tiu arang seno sibukan di zikir selawat ke nafija yang bermanfaat kepada almarhum almarhumah yang pun arang sak selawat arang baca fat nafi kulhu arang zikir istighfar selapu niki kembali ajak almarhum almarhumah dasar hukum ja sunat teduk lagu sila tukang bongko pada teduk la ilah dong parang silent selapu tu walaupun pada saling kinjap kan susah arah nobat selawat arah sit sibuk niki dasar hukum ya pun dengan kedik-kedik bidah bidah baca selawat bidah dek do selawat kedik-kedik bidah doa mele luasan tak baca buku kita benda ada yang sedek dek sekedik bil bidah nunas jelas ni nah niki terus selanjut pira jari tukang pongok sunat jak lima sunat tu. Lagu andi nempat den masalah cuma mun sida kayun sunat ja lima. Embe oleh sak seke ya baun tengah atau baun lek julu. Julu tuan telu muri tuan dua. Lagu embe lang anek lampa tuan mu ya karo pelepe tadi ya. Untuk kembali ke belah mayit seno unin nu ja ukur di seno tengah jaga tuan seke tapi dasar hukumnya adalah nabi telu. Anapi ren dasar ganjil. Kanggo nu seke lek muri dua lek julu. Kanggo lima, dua julu dua muri tengah le zeki ganjil niki dasar hukum sunnah. Tu berbe masalah otak tuan mai senun muri atau julu. Nunasan pelingi de betul gratis putar patar dengan pilmi. Nah unin hukum dalam kitab ya sunat tandas le julu otak. Lagu ande ne arak dari jenazah naen le julu. Kemudian mu yang apa naran otak lek muri ndek menjadi salah karena ini hukumnya sunat. Nggih hukumnya sunat. Jadi niki unin dalam hukum tersebut dalam umdatus salik toto tersebut hukum. Berbe hukum panjang ja dinarak unin hukum panjang ja. Lagu nu panjang doang kan tote.
pajang senu adalah ya jangan memuliakan manusia. Karena malik Allah walaqad karramna bani Adam, aku pemulia seluruh keturunan Nabi Adam manusia makna. Lamun Allah doang sak tukang pinak mun pemulia pinaan sendiri. Apa tak lagi dah belum padat dari makhluk ya tendek hormati senu. Sangkat iya pun terpanjang penghormatan dek anak dasar sunnah tu. Angkat daun barek sampun nasi dah kelar si pajak entah juluk pajak dek mana nak mesti segera telo beli jok motor kama lanjut tu kan lambat wah nanti dek tu pajak jadi dan lebih luas dari makin lagi nanti dek nasa neperan saklek lalu lah sampai dek pajaknya mumparah ke dengan dek selamat ya waruan marhum sedia selapun kemarin pajak kemarin dek selamat kecekat dek mungkin ada ojok pajak hukum endak. Sedangkan hukum sunat doang ndek na ndek na hukum sunat doang ndek na ngerasa jelas nggih nggih terus berembe masalah enten sak ngiring wadah tak wika dak niki lauk tulang masalah enten sak ngiring lepoke sunat la mule ite datang lek lauk otak kan yang pun napi yang pun te napi ran pemenu ndek sak lek ite kan tolek batal nggih tu yang pun sak menu lek ite telu lek bawa. Padahal sunatnya jak bini maupun laki harus lauk lek nda tengotak yang pun te apa dan te pemenuh te dek nek sida ora sejak ada peliwat terus niki sunat dasar hadis ya dan sunat lagu ande ne ya tebat to lek pemenuh ndek masalah ndek berdosa cuma ndek narak to sunat lamun sida kayun gawe sunah jak lauk doang lek nda teng yang pun pemenih nang niki. Terus berembe masalah tukang leboknya, tukang lebok nun sunat telu memang sunat telu kecuali kanak konye muka janda telu muka anak baru ganti subuh itu membela ngasih dah kalau naik dan nujak dah pikir ngesenok dah kena dan sunat lemun laka mudarat dendek sudah malang ini sunahnya ketika tidak berbenturan dengan mudarat niki sunah. Berarti pemakaman senu manik Rasulullah SAW solat jenazah doang wah ndak satu nabi kirot lamun pelingih dia betalek dua kirot semaik-maik dan dua kirot kembik lantaran oleh awal sampai akhir pelunggu demargian sunnah Rasulullah SAW. Senengkan dalam hadis mengatakan bahwa saya cinta jok Rasulullah pasti jalani irupang sunnah. Lamun sunnah Nabi ya sida irupang berarti berapa upah ndek napa dua kilo lebih boleh nu. Ya pun boleh kalau tetapi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Nunas jelas nggih. Anikilah hukum takziah sangat syukur tiang endah mau parak makin niki le semeto-meto nang selidiki ta. Amak semeto nang selidiki. Saya enggak marah tenang sak baru sambil tengiring tunas redan Allah langan sak baru terkena sembahyang rajin lalu ita paling lima waktu doang tentuk si sunat sekedik dek tua seiring nabi sahabat sak telunga tu surka ar sedek baptirom dek tua munara lek niki semiliar tangkep dek kempen munara lek lombas bating dek nara buat tak kena semiliar ambil ni arak dek berni kempen dek berlemas dek nara niki niki langan poro-poro mundet itu rindu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki wah alhamdulillah. Soal aja silak bae. Lamun tebanggang lalu dunia. Dunia niki kan dek nak milu. Hatta pintil gak motor nu ni narak sekek pintil. Apalagi nak ban dalam nenda. Sia sin pada galang gamak ka dirasa ban-ban sak wah salin-salin nu. Dek narak. Coba be silak. Tetun manik Allah wa mal hayatud dunya illa mata ul gurur. Dendek kejar lalu ya sanggak kembin mata ul gurur. Kesenangan yang menipu marah idap tentu terbahagia idap selung ya engkah dunia engkah natung tidak bisa sampai akhirat. Yang put marah nikah terporo-poro okay. Kembin karena nikilah yang akan menemani tiang puluh lemak sampai di lo kiamat mudah diterima okay. Amin ya rabbal alamin. Nah terakhir dah. Keluarga silak de bersabar sampun dengan turin sida ayat baru surah Al-Anbiya ayat 35 tersebut. Kullu nafsin zaiqatul maut, seluruh sak bernapas wajib mati. Berarti seluruh lek dunia bernapas doang, batu berenapas.
pokok barang mati menurut kita semuanya, semuanya dinyatakan Allah nafas, diri. Zaikatul maut wajibnya rasa mati sesuai dengan kematiannya sendiri. Lamun faku besi mati menurut kita, lagu ni mati karena itu termasuk diri bermenten mati. Ikalah kita ini, one punah. Batu bermenten mati, bida amar, bida lebuh, bida pinak jadi cor-coran macam tutup. Mati ya mati, anseda nabi balik. Seluruhnya apalagi yang perlu gosak ya iru fisik nyawa pasti dia mati. Lagu sendik mati nikis namian wana belukum bisyari wal khairi. Kebeng mujian julu isi lengek dari sholah. Senang dari susah. Sak dua ni doang ya pergilir dari iru. Dia enggak dedek susah lalu keluarga. Sak dua niki dipergilir dan dipergulir bahasa makin niki. Sak dua niki susah. Arak nikmat, arak musibah, arak sakit, arak sehat. Arak saat ngiring mau, arak saat ngiring rugi. Udah coba ya, baik makin petani, Pak RT. Makin tetun tidak bati mako. Lagu dedur, baik coba aku wajib tidak rugi le malah. Mula wahya kanjan, dek sida paran dek bagus lalu penalat dek kuah rugi tuan aku jak. Cuma Pak Pon doang rugi nang termasuk Pak Pon rugi tenaga pelingi le. Lagu mula menu irama seni rup niki mula menu malik Allah. Wa nablukum bisyari wal khairi. Kami akan terus bergilir kalian sewaktu di dunia sendik mana mati. Bisyari wal khairi. Siksa sulit-sulit. Ya kebucuk dihina. Kemudian kesempit rizki. Miskin, sakit. Luwe wah niki termasuk ujian. Wal khairi. Dan kesenangan. Harta benda teluwe, pangkat jabatan, alhamdulillah wa syukurulillah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Niki sampunan pelingkih ndek kayuna naran fitnah. Allah Ta'ala manik kena wa syari wal khairi fitnah. Dua coba dua. Sugih coba, miskin coba, sakit coba, sehat coba. Berarti jadi rakyat coba, jadi pemerintah coba, seluruhnya coba lihat yang pelungguh de. Terus berbeda dan enteng terima makin ni kita jat si Al-Quran. Lamun tercoba tuji si sesuatu yang menyenangkan jat pelinggi de syukur enggak. Lamun pelinggi de tuji sesuatu yang tidak mengenakan hati pelinggi de sabar baru tiak lulus. Tiang pelinggi diuji dengan nikmat, diuji dengan kesenangan. Sesuatu sak kira-kira dek berarti dapat. Aslinya itu ujian. Lagu sampunan pelingi terus sombong, bangga diri, lupa Allah. Sak baru-baru ni kan sekedar ujian doang. Sampai mbe kesyukur jok Allah. Apa kayak terkuput, lupa atau ndek. Silap baik. Toh juga niki pun ujian titipan. Kali waktu wajib terbaik. Silap. Coba makin DPR jadi paling bertahan 5 tahun. Mun sampai 10 arah senosak sampai lagu kan dek selapun. Paling tidak 5 tahun. Silak napi-napi wah. Jadi deguru silak paling den umur 60 pensiun. Napi-napi titik. Ujian, asli ujian. Kesugihan dek ini sugi sampai mati. Silak baik. Mastin arah doang tau si dedait kemiskinan dan lima. Berben-ben ten si daya pertahanan nih. Tetap. Nah yang pun tamatu, yang pun manik Allah. Dan dua anum pada iling ingat manik Allah. Dan dua adalah uji coba doa. Dendek bangga lalu sisa bagus luk pendai tiru. Dendek sedih lalu sisa nyakit irup kembe. Karena aku kan yang kuasa manik Allah Ta'ala. Bisa saja saya rubah dalam tempo satu detik. Lamun itu dengan sabar. Ini dendek dah minder lah lo munanya saya tak kena orang nendek saya menu meni dendek dah kena menu ujian doang lagu sak niki ia mau degiliran pelunggu ita menu masih pokok sak dua niki doang sepanjang hidup yang pelunggu sepanjang niki lah musibah sak dua niki bergulir dan berganti. Jadi ini dendek wah mun bedo yurub dah sak dua niki wajib arak kalian apa baru untung arak kalian rugi arak kalian sehat arak kalian arak kalian lek bawah, arak kalian lek atas, arak kalian bis. Marak niki doang masih lah. Dek ni, mangkit lek atas kadang lemak lek bawah. Mangkit tinggi yang senang pasti lemak datang susah menu doang hidup niki. Tetapi dendek susah lemun tuji si lengek
basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kabar gembira. Coba sila. Embi ampot kena kabar gembira teuji si sak lengek. Nek napa nikmat sujud lamun tuji-tuji sak lengek. Nek napa de mendesujud ngone lamun tuji sak lengek. Coba sila. Lamun de berutang dong dek tinik be beruntung mako seni. Utang kanya nek napa nikmat sujud lunas li Allah. Sila. Kalau berbelo sujud ngone teruku. Zikir teluwe, baca Quran teluwe. Itu kan kesenangan luar biasa. Lamun terpikiran, iya kesenangan nikmat yang luar biasa, kabar gembira luar biasa. Quran niki kan itu yang akan menyempatkan peluang herat dari surga kiamat. Bahkan Quran nikilah yang mengantarkan peluang kepada surga. Bahasa Siti Aisyah, tingkat surga senung keluwe ayat Quran di dalam Al-Qur'an nu ya keluwe tingkatan surga. Mbejak sampai yang sudah baca senung ya tingkatan herat di akhirat di surga. Itu Quran. Gara-gara desak rugi, gara-gara penyakit, selung buka Quran. Coba dia kan senang, dia arah sempat. Besok hari apa? Dia entah bahasa lomba sana. Enggak bantuan tu entah. Besok hari apa? Kan hari Minggu besok. Bet lah, karang rencana. Oh, coba kita ke sana. Kebetulan sudah ke sana. Onek-onek ke sana dong, limbelai. Betul, kiri kanan terus. Sila baik. Mbeto sudah sempat sak menemani toto terus arannya ke solah dekat molah lagu kenyakan tuji si sakitnya ke tehina dan lainnya misal lagi coba sila kedemen terzikir ya Allah dekat tiang tehina ndek sebanding kaca kehinaan tiang liar pan pelunggu kaji tunas ya Allah penghinaan niki kaji tunas ia angkat derajat kaji Allah cuma tunas sekeh dendek debai pindah kaji jadi tukang penghina ya Allah. Sekarang mai tak berdoa. Enuh jamaah bini laki. Nak kak menu. Mbe. Dah jujur. Mbe arah asli dah tuji si senang di sakit. Enuh senang baik. Senang baik. Ya baik. Nggih. Tak senang. Baik. Lagu ndek selapuk dengan lulus tuji senang. Lui an lulus tuji si sak nyakit. Si sak senang. Lui an ndek selapuk. Lagu itu aja ambil tentang lunas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Termasuk keluarga saat niki mudah-mudahan dia icantai derajat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir terus bahwa tiang peluguh niki tersurut tipes ya Allah Ta'ala. Dendek be mati. Saat jelas saya mati malik Allah. Cuma dendek mati harus Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati silahkan saja. Memang wah sunnatullah. Mulai oleh Nabi temenu. Nabi Adam wah ninggal. Nabi yang tercinta yang mulia Nabi Muhammad ninggal kurang sius setengah tahun wah. Apalagi marat yang pelunggu potongan yang lingih maaf. Ya tendek tinggal dunia tidak masalah. Tetapi pesan Allah wala tamutunna, jangan kalian mati kecuali kalian itu dalam keadaan Islam. Pesan Allah dekat samate lalu adik sajau Islam niki di iman. Kembek lantaran itulah yang akan menentukan nasib sak paling belo. Mun dunia ra 60-70 penyakit selesai, adik seneng ra 60-70 selesai, tapi akhirat mulai le alam kubur le awal akhirat. Al qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur senu ya awal akhirat. Tolik dan belenggih hirup yang sebenarnya hidup sampai tidak akan mati lagi. Coba besilah. Lamun dia ndek pacu siapang iman Islam dek makin berbe nasib selanjutnya. Enggak torobah dite. Monos tahun dan bertanya-tanya senamian anak sendiri ndek narak waladin an waladihi. Seantara anak dek ina amat selaput pada lemah manik Allah artin nek narak mampu saling tolong apalagi sak lainan sangga sila bermanfaatan di mumpung tiang peluguh masih bernapas sehat tahun tenggiring zikir rombo amal ibadah tahun tenggiring bersedekah jariah aro ya bercoba sesuai si kemampuan tersenok cuma dendek demar selalu masjid sedo masalah jamaah laki jamaah bini kan dek wajibnya sak laki. Delumbar bila paksa diingat kan dia mati masalah. Paksa wah, lamun dia paksa ya. Sila baik sampai dia mati dia ini. Arak doang alasan, si alasan datang.
Ita pihak masjid tembeli nak ngalik pahala ni jamak tak kena pahala bagi eh. Perasa ja ita je Allah Taala. Mele ngalik pahala dia dan tau sujud mentia. Ita pasang keramik tu ita dang ngalik pahala jamak dek ngalik pahala. Terus ber iya sih gampang lah lo. Macam alasan ya wi kan Allah Taala. Ni kan ita ngoper sampai jam 4 malam berjaga kan untuk anak jerih. Kan amal jariah alasan dek. Macam muat. Siwa alasan muzir lek paksa aja demi Allah sampai mati dek sidang buk masjid kecuali lemak muda mati tok sida terpaksa sipinate sipinate oro sebeten melet luk sate masjid masjid mai mana-mana tersalatang seneng dia gak mano sangka arus sila bae musadar jok mati sila dak alasan sida pesak tor gawe de gawe salat jamaah ialangan de poro baca Quran sida poro dakan arah-arah selembar agama sila baik kerja sahadir ni kini tang yakin peligi debu tamat setahun sekali tang yakin Ramadan baik belum tentu mupiran si debu tamat padahal tahun tengah ngaji nah gua arah doang alasan yang pelungguh deh no aneh kemben karena tidak memaksakan diri coba ada paksa insya Allah dalam sebulan doang wajib pertama dalam sebulan arah malah lamun Imam Syafi'i ini aja dua kali sejeluh. Ini dia terbau tiada tuan. Menu aja sekali seminggu sila. Sibuk lalu. Mbe sibukan si dah si Nabi Muhammad. Wah dah berdakwah tidak. Nampu dah berdakwah ni. Iya, yo dah kau menu sibuk. Si bayi wah limbelai terus. Allah kali. Sangka sila terkirim paksa di tenggi. Karena atur tiang niki ini narak dengan yang senang isi karena itu paksa di saat senang cuma tiang pelunggu sendiri mun sudah kayun senang nah wak paksa di lagu lamu sudah kayun menderita penyesalan sak belo-belo sangka dah susah dah selo-selo baik dia sembahyang dah dia selo dia dah terbalas ya Allah Ta'ala apa manik Allah ikmalu masih itu gawe apa jak milih sangka dah susah menjak majlis sila ndek sila angka de susah lah lo nggih lamun de mate ye sidas menjadi terima segerahana ite berat era lantung selengger nese toy ka tengah di mudah-mudahan sara manfaat tadi hadirin senamian terhormat dan dimuliakan dan sapaling saat ingkai si almarhum inak tiang inak suryani sih nggih kesalahan ada adalah doa lek tang pulunggu oleh one kaya comondoan kan jaraan bahasa 40 jilum 40 malam kan datang tentu dikira dalam hadis Imam Tawus yang nipin hadis dia di badan hadis tentu datang oleh one yang comon baik kaya pedara aneh pira nih baca depeda hitam ngebik betuan dia angkat makin dia tenggiring hati hangi saat beliau niki subhanallah kedua kegembiraan saat doa si tang pelunggu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.